Yo, what's up? Kembali lagi di Ari Diva Channel bersama saya Ari. Dan kali ini kita gak akan bikin sketsa ataupun mukbang. Karena kali ini aku bakalan share bagaimana membuat aquascape yang kecil, minimalis, dengan harga yang sangat terjangkau pastinya ya. Dan buat teman-teman juga yang berencana untuk membuat aquascape, boleh langsung disimak aja videonya. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita langsung semai aja rumah bakterinya. Ini aku beli di online shop dengan harga Rp10.000 aja. Nanti tokonya bakalan aku share di kolom deskripsi ya. Langsung aja disemai secara merata ke seluruh akuariumnya. Dan ini aku pakai akuarium yang ukuran 30x40 ya. Kemudian setelah itu pakai pasir malang disemai aja, di ratain sampai si rumah bakterinya tertutup. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai pupuk dasar juga boleh. Tapi karena aku sekarang cuma pakai mos-mosan dan enggak terlalu banyak menanam, jadi enggak usah pakai pupuk dasar. Oke, rumah bakteri ini berfungsi agar bakteri-bakteri baik bersemayam di sana yang enggak kesana kemari gitu. Dan setelah itu kita langsung pasang hardscape-nya dengan menggunakan batu erangga yang saya beli dengan harga 6.000 per kilonya, dan ini ada sekitar 2 kiloan jadi 12.000 ya. Nah, setelah itu dilem pakai lem Korea dan ditempelin pakai kapas ataupun puntung rokok boleh. Kalau misalkan ada tisu juga boleh, silakan, yang penting bisa merekat dan batunya nggak akan melayang gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan masukin lagi batu erangga yang kecil-kecil buat penahan si akar pohonnya, si bonsainya. Kalau misalkan teman-teman mau beli yang bonsai yang udah jadi, boleh, lebih bagus lagi ya. Nah, ini sudah dilem, kemudian disemai lagi pasir malangnya. Nah, pasir malang ini harganya 5.000 per kilogram ya, tapi aku belinya yang sekarungan, jadi kemarin lumayan dapat diskon, jadi 20.000 sekarung itu isinya 5-6 kg. Oke, dan aku bikin hardscape-nya dengan tema natural style, atau kalau misalkan spesifiknya the cave ya, goa-goa gitu. Dan rencananya ini depannya bakalan sedikit pendek dan ke belakang agak menggunung, jadi naik gitu, lebih banyak di belakang pasirnya. Oke, disemai lagi di belakangnya agar lebih banyak lagi. Kalau misalkan teman-teman mau pakai soil juga lebih bagus lagi, dicampur sekitar 5:5 atau 50:50 boleh. Kalau misalkan mau pakai pasir silika boleh ditambahin, ataupun pasir Bali boleh, silakan. Pasir Bali biasanya lebih mahal ya, kalau nggak salah 12.000 per kilogramnya. Oke, ratain pasir-pasirnya dengan menggunakan kuas dan bersihin area yang terkena apa pasir yang halus-halus gitu, karena nanti ketika penanaman bakal nggak menempel dengan sempurna gitu. Ya, setelah itu diberi air, kalau misalkan teman-teman punya sprayer alias semprotan itu lebih enak karena bakalan lebih rata dan juga lebih halus nanti airnya ya. Dan di apa sebelah batu-batunya juga kan banyak pasir-pasir yang debu gitu. Nah, itu supaya bersih juga. Oke, kali ini udah masuk ke planting.
dan itu aku pakai Anubias. Anubias tuh kebanyakan harganya kalau sekecil ini 25.000, teman-teman bisa cari di toko-toko akuarium. Mungkin banyak ya yang lebih murah juga. Teman-teman bisa menggunakan lem Korea untuk nempelin, ataupun biasanya bisa ditanam. Kalau enggak ditempel di batu dengan menggunakan tali, tapi biar lebih estetik kita pakainya lem. Nah, ini penampakan yang sudah ditempel ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke penempelan mosnya ya. Nah, harga mos ini kita beli kemarin dengan harga 25.000, lumayan cukup banyak. Adalah semangkok besar, lumayan banyak. Dan teman-teman bisa menggunakannya dengan lem Korea ditempelin di sana sini. Iya, teman-teman jangan khawatir karena lem Korea nggak akan bikin rusak pada tanamannya ya. Karena banyak juga pertanyaan, bang, gimana tuh tanamannya bakal rusak atau nggak? Nggak, dia akan menempel dengan bagus dan juga nggak akan membuat si mosnya mati. Nah, ini penampakan setelah penuh ya. Teman-teman bisa tambahin di depan-depannya menggunakan batu kerikil, tempelin mos juga bisa boleh. Oke, nah ini dia filter yang saya gunakan, itu namanya hanging filter. Harganya 37.000, boleh teman-teman menggunakan hanging filter yang di luar juga boleh. Ini kebetulan karena tanknya cukup kecil, jadi saya pakainya yang ini gitu. Ya, kita sekarang masuk ke masukan air ya. Ya, kita pakai tangan aja karena akan merusak hardscape kalau misalkan langsung ke tanamannya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kantong kresek ataupun kapas gitulah, boleh silakan, asalkan tidak merusak hardscape-nya ya, karena ini rawan sekali. Jadi di sini tuh yang paling sabar gitu, karena emang sulit banget memasukkan air secara perlahan seperti ini agar si hardscape-nya nggak rusak gitu ya. Oke, dan ini penampakannya setelah diisi air penuh dan masih keruh ya. Ini menunggu sekitar satu harian lah untuk bisa menjadi jernih ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, itu dia tutorial dari awal sampai akhir. Teman-teman bebas berkreasi untuk hardscape-nya mau bagaimana, dengan tema apapun, biotop, gunung ataupun river, silakan, asalkan tidak melupakan step-step yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan setelah satu hari teman-teman. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @hardianto_ari. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke deh, saya Ari Hardianto pamit. Stay healthy, keep watching, love, and peace. Bye-bye.